Dia main bengkel. Dia kata dia nak cari tayar. Tayar kalau boleh dia nak yang harga murah. Harga murah dah okey lah. Lepas tu aku bagilah tayar GRT. Yang ni GRT Bunga Rosok. Aku bagilah tayar GRT Bunga Rosok. Tayar yang tengah hodok viral ni. Dia punya harga memang murah. Dan dia punya performance pun boleh tahan juga. GRT ni dia punya murah. Sampai boleh dapat depan belakang ni 70-90. Belakang 80-90. 100. Ah, 100 dah boleh dapat 2 tayar. Mana tayar nak dapat harga macam ni? GRT je macam ni. Lepas tu dah aku bagi tahu harga pun. Dia pun. Ah, okey bang. Tayar murah. Saya nak. Selang 2 minggu ke seminggu aku tak ingat dia mai balik dia cari aku dia kata bang apa tengok bang motor saya ada accident sebab abang recommend saya tayar ni. Lepas tu aku pun apa tenang dulu, dia tengah marah. Aku cakap abang minta tayar murah saya bagilah tayar GRT ni sebab memang murah, depan belakang 100 dah dapat. Lepas tu aku cakap dan bukan itu saya dah terang kat abang macam mana tayar ni tayar medium compound ni grip dia tu sedang-sedang saja. Lepas tu tayar pun murah, abang nak expect macam tayar mahal. Memang aku tahu Bunga hang tu Bunga Rosok, tapi dia tak sama macam Rosok Sport. Rosok Sport compound dia medium soft, grip dia padu, dia punya ketahanan pun padu. Tapi ni medium, memang nampak Rosok Sport tapi bukan Rosok Sport. Abang sedar diri sikit, abang bayar murah je tapi abang nak kualiti padu, memang tak dapat. Lepas tu aku bercakap lah, kalau abang nak tayar yang elok, abang kenal lah keluar modal sikit macam tayar Rosok Sport. Lepas tu tayar Michelin Pilot Street, yang tu elok tapi mahal. Yang abang minta saya, bang saya nak tayar murah. Aku cakap tayar ni 100, lepas tu abang cakap on aku bagi lah. Lepas tu hang salah kat aku. Hai. Kepada hang yang nak beli tayar-tayar murah ni, aku cakap awal lah, tayar ni tayar murah. So bila tayar murah ni, apa nak kualiti padu macam tayar-tayar lain, memang tak dapat lah. Tapi benda ni boleh pakai. Feedback pun ramai cakap review tayar ni okey. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Tapi apa beringat lah, tayar murah. So hujan tu apa buat lelek-lelek. Kalau tengah panas tu okey, tak ada masalah, melekat je. Jadi, kadar barang baik ya. Kualiti padu tapi anak murah. Anak murah ramai tengok ni. Tayar murah. Kami nak clear stock, apa yang padu yang ada, kita ada Pirelli Rosso Sport. Pirelli Rosso Sport ni, kita jual dengan harga murah. Kita dah bagi diskaun sebab apa kita nak clear stock. Jadi mana yang nak murah tapi padu, boleh dapatkan sekarang tayar murah. So kepada hampa yang cari tayar-tayar murah tu, hampa pun ingat lah, mobil tayar murah. So kualiti dia tak macam tayar-tayar mahal. Bawa tu pun ingat sikit. Tapi kalau hampa ada modal, keluarkan sikit modal untuk tayar-tayar yang elok. Sebab apa tayar ni paling penting untuk keselamatan kita. Yang tu lah aku cakap, yang paling penting repit, otak tak kosong.